Sosok Dalai Lama menjadi viral usai mencium bibir seorang bocah laki-laki. Tak hanya itu, pemimpin spiritual Tibet tersebut juga nampak meminta sang bocah untuk mengisap lidahnya. Setelah videonya menuai hujatan, ia pun meminta maaf melalui akun Twitter resminya. Dalai mengaku sangat menyesal atas tindakan yang ia perbuat. Ia juga menjelaskan aksinya tersebut hanya sekedar bercanda. Meski pihaknya mengklaim bahwa tindakan pemimpin spiritual itu polos dan lucu, banyak netizen yang menganggap ia telah melakukan hal tak senonoh kepada anak tersebut. Sat, macam. Thank you.